Bilar melihat Eri lah hari ini udah dimakamkan, gimana tanggapannya Bang Bilar? Iya, alhamdulillah ya. Pemakaman atau ini sesuatu yang sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana almarhum Pak Eril bisa dikebumikan dengan layak, jasad almarhum utuh, tidak kurang satu pun, dan bahkan saya dengar juga muncul wewangian dari almarhum, masya Allah. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan almarhum bisa diberikan tempat terbaik di surga Allah, bisa apa ya, bisa menjadi sesuatu yang dijanjikan Allah, yaitu saya ingat kalau salah orang yang mati tenggelam atau mati di jalannya Allah itu akan mati syahid, dan insya Allah almarhum mendapatkan syahid, meninggal secara syahid, dan mudah-mudahan pihak keluarga almarhum bisa diberikan ketabahan, kekuatan, dan serta kesehatan. Nah, terus melihat ketegaran Kang Ridwan Kamil mengikhlaskan kepergian Kang Eril, itu gimana menurut? Ya sekali lagi apa ya, sekali lagi Kang Emil bisa menjadi contoh bagi masyarakat ya. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin yang baik, namun juga beliau menunjukkan beliau adalah seorang manusia yang tegar, seorang ayah yang luar biasa yang mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Dan apa ya, ini satu pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana ketegaran beliau. Saya baru mendapat kabar juga, apa namanya, di tengah kabar duka seperti ini, beliau masih masih melakukan sesuatu yang profesional, masih melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Jawa Barat ya, tetap bekerja. Dan ini sekali lagi bisa menjadi contoh buat khalayak. Dan apa ya, dan walaupun sebenarnya kita juga bisa memahami bahwa apa yang dirasakan Kang Emil kehilangan seorang anak, seorang putra yang menurut saya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, namun beliau tidak pernah menunjukkan, ya mungkin kita tidak tahu apa yang dirasakan beliau, tapi sekali lagi beliau menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas adalah sesuatu yang bisa dilakukan, bukan mustahil gitu untuk dilakukan. Mungkin ketegaran beliau bagus untuk dijadikan contoh kepada orang tua ya, lain. Seperti saya bilang tadi, beliau sekali lagi menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Bagaimana memimpin Jawa Barat dengan baik. Beliau juga orang tua yang baik yang mampu mendidik anak-anaknya. Beliau menjadi manusia yang berhati tegar, berhati mulia, berhati luar biasa, yang bisa menunjukkan ketegarannya, bisa menjadikan contoh buat kita. Mungkin ada kapan itu untuk Bang Bilar mengunjungi makam Eril atau mengunjungi Kang Ridwan di Bandung? Nanti mungkin, insya Allah jika ada kesempatan, ada waktu, kita akan sempatkan untuk berziarah ke makam almarhum Pak Ayah. Tapi udah komunikasi langsung, duka cita komunikasi udah dikasih, sampaikan udah ya? Sudah. Okay. Kebetulan saat di sana pun, saat di Swiss pun, kita sebetulnya kita kontekan, namun kita juga paham ya bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk kita bertemu gitu, karena beliau ada urusan yang mesti diselesaikan dulu. Oke, siap Bang Miller. Makasih banyak Kak. Anda adalah sosok yang luar biasa, begitu juga dengan Ibu Cinta, Anda adalah sosok ibu yang luar biasa, dan insya Allah kalian bisa selalu memberikan contoh buat banyak orang. Terima kasih.